Sementara itu, pemirsa, ratusan warga Sipora Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat kecewa lantaran gagal mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Mapolsek setempat. Padahal warga sudah mengantri sejak pagi. Dan ironisnya, ratusan warga yang mengantri ini justru melanggar prokes. Mereka malah berkerumun dan banyak yang tidak mengenakan masker atau tidak memasang masker dengan sempurna. Ratusan warga memadati gerai vaksinasi COVID-19 gratis gelar TNI Polri di Mapolsek Siporan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga yang antri sejak pagi akhirnya berebut untuk divaksin lantaran kabarnya stok yang tersedia tidak banyak. Petugas dan nakes yang melayani pun sempat kewalahan melihat tingginya antusiasme warga, sementara stok vaksin yang tersedia hanya untuk 70 orang saja. Warga yang tidak kebagian jatah pun kecewa karena stok vaksin di sentra vaksinasi lainnya pun kosong. Saya minta maaf kepada masyarakat, hari ini tidak bisa terlayani semua dan saya berjanji, ya, saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinkes Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Insya Allah hari Senin atau Rabu, ya, stok vaksinasi kita akan disuplai kembali dari provinsi atau dinas kesehatan tingkat 1. Dan nanti kita akan melakukan vaksinasi kembali kepada masyarakat yang belum terlayani hari ini. Total kurang lebih terdapat 200 warga yang tidak terlayani vaksinasi sehingga harus mengikuti tahapan pendaftaran, screening, dan penyuntikan di pekan depan. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.